それに囚われるつもりはない。Guys, welcome back to my channel Almond Nagisa. Nah, sebagai informasi tambahan, hari kemarin tuh kan gue belum sempet upload ya. Jadi untuk hari ini nanti gue bakal upload 2 ya guys ya, sebagai bentuk ucapan terima kasih gue untuk kalian yang udah selalu ngikutin Almond Gameplay di channel gue guys. Yang pastinya gue bakal tetap selalu upload video setiap hari ya guys ya. Oke, kita sekarang langsung lanjut ke match-nya ya. Di sini kita dapat lawan ini ya, ada Natalia, Selena, Chow. Sama hipernya itu si botak paku itu ya guys ya. Ini kita kalau lawan si botak paku itu ini hati-hati ya. Aduh musuhnya ke sini guys. Ini kita kalau lawan paku itu ini hati-hati ya. Kenapa? Karena tuh udah, karena kita semua tahu ya, damage-nya itu sakit banget, guys. Tuh, ada Selena sama Nata ya, kelihatan kan tadi? Tuh, kita muter jalan. Itu pasti si Selena tuh naro trap-nya di rumput-rumput, guys. Kita tunggu. Oke, saatnya guys, kita serang si Selena guys. Ini nih. Kita simpen ulti dan kita dapet ya guys ya, kill kita yang pertama. Di sini tartelnya udah muncul, kita bersiap-siap menuju tartel. Kita tetap hati-hati sama si Natalia karena Natalia missing. Selenanya di tengah, oh Natanya di bawah ya. Natanya di bawah udah kelihatan aman. Ini nih dapat guys. Dapat lagi ya guys ya, gitu guys. Mantap sekali.
Jadi walaupun kita tahunya ke sini. Lo kok gak nyamperin ke gue? Dapat lagi ya. Aduh. Aduh. Enggak boleh. Jadi walaupun kita lagi ngetartle, sebisa mungkin kita tetap perhatiin map. Kalau emang kita bisa ngekill kan lumayan ya. Di sini Natalianya missing, gue kasih tanda. Oke ya, dapat nih, dapat lagi guys, dapat lah. Oke mantap lah, nggak apa-apa. Kita sambil tetap merhatiin map karena Natalia ini kan bahaya banget ya, kalau udah dapat kill 1-2 dan seterusnya tuh bakal sakit banget dan sangat meresahkan guys. Kita bakal tetap main di bawah. Kenapa? Karena gordennya ada di bawah. Dapat lagi ya guys ya, sakit sekali. Natalianya isi. Nih. Aku nggak kena guys. Dapat lagi ya guys ya, asal bubble. Dapat lagi guys. Aduh. Ulti kita udah mau ready. Kita tunggu ulti kita. Kita ulti sekarang guys. Triple kill dan gold leg ya guys ya. Mantap jiwa. Nih Natanya itu kelihatan tuh. Tuh Natanya kelihatan ya. Natanya mengejar Amon kita guys. Di sini Tartonya udah mau muncul ya. Kita siap-siap aja dulu. Karena nanti di Tarto kan udah pasti warnya lagi ya. Kita cari posisi. Ulti skill kita masih cooldown. Nih. Setukan ya, skillnya dia cooldown semua itu pasti, guys. Ini bener kan Natalianya? Duh, sakit banget guys Natalianya tuh. Dapat lagi ya, guys ya, legendary. Dapat lagi ya guys ya, keren. Aduh, dikendang guys. Oke mantap. Oke, kita ulti aja karena enemy missing semua ya. Kita sekarang bakal main deket sama MM dan ambil jungle yang kita lewati sambil menanti lot muncul ya guys ya. Karena ini tuh si Natalia pasti ngincarnya tuh si MM. Ih mantap ya. Sakit ya cleannya. Gue tetap ngasih info kalau si Natanya tuh missing. Aduh kok nge-lag guys, sinyalnya kemana?
aman guys. Anggap aja nggak lihat ya. Anggap aja nggak lihat. Oke, Natalianya udah tiada ya. Kalau ada Nata tuh bawaannya nggak tenang guys. Ini mau kemana kamu Selena? Ya guys ya, legendary lagi. Di sini lagunya udah mau muncul ya. Kita jangan sampai kena kill, jangan sampai kena takedown ya. Nah ini tips dari gue guys ya, kalau Lord mau muncul atau udah muncul, usahain tuh minion yang berseberangan sama Lord tuh kalian bersihin dulu ya guys ya. Biar apa? Biar musuhnya nanti tuh berkurang guys saat kita ward di Lord nanti. Karena musuh tuh pasti ada yang ke atas buat bersihin minion. Semoga bermanfaat buat kalian ya guys ya. Ini kita incer si Nata. Natanya wah dia berani sekali ya guys ya. Oke sekarang kita ngelot ya, kita bersihin dulu. Oke biar musuhnya kelihatan di map. Udah sakit banget ini Amon kita guys, 12-0 ya. Oke kita sekarang langsung menuju ke depan mencari musuh guys. Kling. Oke dapat ya legendary, dapat lagi. Oke nice. Kita tetap hati-hati sama si Nata ya, Natanya missing. Kalaupun dia tiba-tiba muncul kan kita bisa langsung nyamperin, jadi tetap waspada. Tuh kan benar kan, Natanya itu ngincer si MM guys. Tuh dikejar ya sama si Clean. Oke defending lane kita udah jadi ya, kita tetap fokus tower, kita jalanin minion atas aja. Kita tetap jalanin minion atas biar minionnya jalan semua. Oke mantap ya, bisa sih itu langsung end. Ayo end. Oke win ya guys ya, thank you for watching guys ya, ini nice video ya.